Halo, 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 alright, oke, okay. First time streaming, oke, okay. Thank you kepada follower, mungkin okay. Banyak yang tak tahu lagi kan, YouTube channel JNJ Studio, sepatutnya ini momen yang saya nantikan sebenarnya, momen yang saya sangat nantikan selama ini, apa yang saya nantikan itu adalah pertama sekali adalah saya sudah reach 1000 subscriber. Okay, so thank you kepada subscriber semua. So kalau kita tengok balik ke siapa yang selalu tengok YouTube saya ni, kita boleh nampak yang dia sudah banyak mix. Saya ada buat lagu, tapi saya rasa bagus mix lah kan. Saya punya konten dalam YouTube channel saya ni bagus mix saja. Lagu kah, sebab saya juga membuat lagu, saya juga produce video, dan kebanyakannya video-video saya adalah review lah. Review demo produk, review produk music gear semua. Okay, so video live streaming ini berbahasa Melayu, Baku Sabahan, Sabah, kota bersiaran langsung daripada Kota Kinabalu, Sabah. Saya sekarang berada di Sosoy Music. Okay, okay, so thank you lah for watching lah semua ya. Thank you for watching lah semua kepada saya punya follower semua. Okay, so apa lagi? First time streaming, kalau saya silap dan apa-apa salah. Apa-apa salah di dalam video saya ini, harap dimaafkan lah. Okay, so mungkin saya setup dulu saya punya. Okay, so saya menggunakan kamera Sony. Saya connect terus direct kepada OBS, ke OBS dan terus ke streaming YouTube. Okay, kaedah ini saya buat juga untuk Asoso Music dalam Facebook Live kami. Bukan hari-hari lah bersiaran, tapi ada juga untuk review produk. So hari ini seperti title yang kamu nampak di sini, salam-salam kenal dulu. Selama ini yang buat video dalam channel ini adalah saya, Jack Masa. Okay, so macam tadi lah, cakap berbesar hati karena sudah dapat live stream. Tak kisahlah ada penonton kah, tidak penonton kah, tak apa, itu bukannya satu tujuan yang utama di dalam video ni sebenarnya. So saya akan send dahulu ini, share dulu ke siapa, share dulu ke sini. Okay, saya cuba share kepada kawan-kawan yang saya kenal lah. Okay, alright, so ini adalah first live saya di dalam YouTube channel JNJ Studio. Okay, so macam mana pula dengan anda? Adakah anda punya target dapat 1000 subscriber tu dan dapat 4000 watch time tu untuk dapat payment? Sebenarnya saya tidak. Saya tidak menganggap dia sebagai benda yang utama. Payment ni bagi saya adalah tidak. Yang penting saya dapat meneruskan saya punya minat video, dalam video lah, music dan juga video. Okay, so sebenarnya bukan semua idea itu ada kan, editing semua kan. Jadi kalau kita pakai live stream ni begini, kita dapat secara langsung kita on the spot, kita punya konten. Jadi konten kita tuh on the spot saja kita dapat. On the spot saja kita tidak payah lagi editing. Itu ini Adobe Premiere apa semua. So kebanyakan YouTuber ini kan satu orang saja. Oke, okay, tanpa bangun masa lagi, review first dalam live streaming adalah saya akan review satu gitar, produk gitar ini yang mantap. Bagi saya gitar ini adalah taruhan utama dalam produk E-nya lah. Maksud saya itu E-nya gitar. Oke, saya kasih tengok anda preview dahulu gitar itu. Oke, ini dia punya produk. Alright, kalau kamu tengok produk ini, kamu udah nampak yang dia sangat best. E-nya music, E-nya punya produk yang paling baru nih. Dia punya nama adalah E-nya EMX1 Pro EQ. Okay, so dia punya size adalah 39 dia punya size. Gitar ini sangat best lah. Pertama kali saya pegang gitar ini pun saya rasakan memang apa ini? Memang dia best lah. Saya tidak boleh tunjukkan di sini kenapa antara slide show saya ini kurang lambat sangat dia slide. Tidak apa. Okay, so susah kasih tengok kamu lah gitar dia. Alright. Okay, gitar ini. Oke. Okay.
E-nya. So dia punya headstock, memang E-nya kakak-kakan begini. Dia punya headstock nih. I like the headstock sebenarnya, saya suka. Nah, begini kan, nampak nih. Alright. Nampak nih. So dia orang masih gunakan carbon fiber di belakang dia nih, di bagian belakang. Di depan dia nih dia menggunakan kayu, sepenuhnya kayu yang sangat tebal. Yang saya suka dengan Denny kan, first sekali yang saya suka dengan Denny, dia, kamu tahu apa? Dia built-in effect, dia ada built-in effect nih, delay, reverb, chorus, dia built-in itu, so itu yang membuatkan dia best lah. Coba kita tengok nih. Ini biasa kan? So coba saya kasih apa nih? Kasih Onda punya effect. Kamu dengar kah efek dia? Delay kan? Reverb dan juga chorus. Mungkin Anda semua tanya-tanya, adakah itu saya connect kepada loudspeaker? Speaker? Okay, sebenarnya tidak, saya tidak connect kepada loudspeaker sebenarnya. So, gitar ini sebenarnya dia ada built-in speaker. Di dalam dia ini, dia ada speaker nih, di dalam dia. So, itu yang membuatkan dia, saya rasa tertarik lah dengan gitar ini. Pertama sekali, katakanlah kalau kita di hutan kah, atau di mana-mana lah yang tanpa ada connecting elektrik kan, kita tanpa ada current kan, kita boleh pakai ini sebagai, kita boleh masih gunakan delay tuh, atau reverb tuh, chorus tuh. Membuatkan dia best. Okay, so dalam live streaming saya ini yang first ini juga saya ingin terangkan kepada Anda juga macam mana saya punya setup. Okay, di belakang ini memanglah dikedaikan, jadi saya tidak boleh setup yang terbaik, cuma saya terangkan di sini audio saya apa saya pakai. Okay, dalam live streaming ini saya menggunakan condenser mic daripada Vivin, okay. Saya menggunakan condenser mic daripada Vivin yang quality nih, harga dia dalam 100 lebih saya di Zoom Music. Kamu boleh dapat di Zoom Music nih. So saya dari komputer nih, terus saya terus menggunakan software OBS. Okay, apa itu OBS? Okay, OBS ini adalah satu platform untuk kita live streaming. Saya tunjukkan kepada Anda di sini. Saya kecilkan screen saya dulu, okay. So kita tengok di sini. Saya akan pergi ke di sini OBS. Okay, OBS. Okay, Open Broadcaster Software. Okay, kita open saja ini. Ah, nampak nih, dia boleh download untuk Windows, kita boleh download untuk macOS juga, dan Linux lah. Okay, kita boleh download secara free, percuma software ini. So itu yang membuatkan dia best sebenarnya. So kita boleh, kalau kamu nampak di saya punya apa nih, di saya punya OBS nih, saya boleh menggunakan title, tengok intro saya macam yang tadi kamu nampak nih kan. Lepas itu saya boleh main video, dan saya boleh capture saya punya screen. Yang kedua, saya boleh letaklah apa-apa, main detail kah, ataupun juga produk-produk kah di sini, boleh juga. So sebenarnya dalam strategi begini juga kita boleh ada strategi untuk mengiklankan produk orang. Contohnya saya mau letak iklan orang di dalam video ini pun boleh. Contohnya nomor telepon orang itu kah, mengiklankan orang punya produk kah pun boleh. So kita boleh buat dia sebagai, mungkin kalau orang ada payment, side income, ataupun juga kita mempromosikan produk kita sendiri. Alright. So contohnya di sini saya mempromosikan produk saya menggunakan OBS, okay? Saya kecilkan ini, and then mungkin saya akan pergi ke sini, saya akan tunjukkan kepada Anda sendiri. Saya punya YouTube, contohnya YouTube saya sendiri kan. Oke, okay. Kalau kamu perasan di sini, inilah YouTube saya, Jack Masa punya YouTube. Oke, okay, kamu nampak di sini, like lah, subscribe kan, subscribe lah. So video-video saya yang terdahulu, saya banyak review tentang produk
instrumen, dan juga mungkin saya ada demo juga barang-barang, kan kamu nampak di sini. Oke, okay. So dalam semenjak kebelakangan ini saya tidak ada membuat review produk, saya banyak membuat lagu, sibuk membuat lagu seperti ini, lagu Kamatan ini, lagu Kamatan ini kamu boleh tengok di sini, nampak. Subscribe lah, like, watch lah video ini. Video ini sangat best sebenarnya. Video ini khas untuk Kamatan pada tahun ini, walaupun Kamatan pada tahun ini tidak kita merayakan dengan tidak merayakan dengan seperti biasa, tapi lagu ini saya tunjukkan kepada Anda, tunjukkan kepada semua kita yang tidak dapat merayakan Kamatan pada tahun ini. So retak dia cuma jauh. So mungkin ada yang belum pernah dengar, boleh dengar lagu ini. Sebenarnya best lagu ini. So harap-harap dapat support daripada Anda lah. Okay, dengar lagu ini percuma aja. Saya kasih free percuma aja nih. So kalau macam ada lagi kawan-kawan yang ingin apa nih, ingin bikin lagu, ingin lagu nih, macam ingin membuat lagu, ingin recording, boleh ke studio saya, tidak masalah. GNG Studio. Okay. So sudah nampak di sini kan? Nih yang saya buat lah. Saya upload pada 29 hari bulan ini. Maksud dia 2 bulan yang lepas lah. Okay. Boleh nampak di situ yang OBS ini kita mampu pertonton apa yang kita buat, ataupun juga kita boleh iklankan produk orang di YouTube kah, kita boleh gunakan OBS untuk di Facebook, untuk live stream game, live stream seperti ini. So seterusnya produk yang saya gunakan pada hari ini adalah saya menggunakan kamera E6400, saya menggunakan lens 16mm daripada Sigma direct ke saya punya komputer. Okay, so inilah yang visual yang kamu dapat nih, terang begini. Maksudnya saya menggunakan high quality kamera. Okay. Dan audio ini tadi. Okay, so cukup dengan ini. Di dalam video ini juga saya akan pertunjukkan kepada Anda apa di mana Zoso Music. Okay, Zoso Music. Okay, Zoso Music adalah ada di Aeroport KK. Saya boleh tunjukkan kepada Anda alamat dia. Zoso Music. Okay, Zoso Music Sabah. Okay, apa yang best dengan Zoso Music ni? Okay, terletak di Kota Kinabalu. Terletak di Kota Kinabalu Sabah. Okay, alright. Terletak di Kota Kinabalu Sabah. Sebagai kedai muzik yang berpotensi, yang paling aktif lah di dalam media. Kami paling aktif di Facebook, kami aktif di Shopee, kami aktif di media massa. So kalau kamu macam mau beli produk kan, kamu pergi website kami saja, website kami, ataupun juga pergi ke Facebook kami saja. Facebook kami ini kan, Zoso Music punya Facebook, datang tengok kan, Zoso Music Sabah ada bilang kan, kamu nampaklah di sini, apa kami punya produk, so alamat-alamat kami kan, alamat kami apa semua, kamu boleh dapat di sini, tengok nih. Oke, okay, alamat dia pula di mana? Oke, okay, alamat dia begini berada. Oke, okay, kamu tengok saja di sini. Kamu pergi besarkan ini, yang ini kan, Zoso Music. Zoso Music ini kan, direction. Okay, direction dia, senang saja. Kamu nampak ini? Nah, ini. Zoso Music. Kamu type saja sih. Aeroport Tanjung Aru. Aeroport lah, aeroport. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Itulah, Zoso Music. Di sini kami berada. Parking free percuma. Parking free. Best lah, memang best lah di sini. Oke, okay, so kamu boleh membeli tempat kami juga di Lazada, contohnya, Shopee, bukan Lazada, Shopee. Kamu boleh pergi ke Shopee, cari kami, Zoso Music Sabah, begini. Zoso, Shopee kan, ini. Type Shopee, nampak nih. Zoso Music Sabah, kamu type saja. Kalau contohnya kan, ruangan search itu kan Zoso Music Sabah. Zoso Music Sabah, kamu type saja. Keluarlah produk-produk kami, nampak nih. Nampak nih produk-produk kami kan. Kamu type saja. Oke, okay, ini yang membuatkan
membeli-belah zaman sekarang ini sangat best. Pertama sekali adalah duit kamu selamat. Contohnya Shopee ini program dia, walaupun kamu beli barang itu, kalau barang itu belum sampai dengan kamu, barang kamu duit kamu tidak akan hilang. Bagusnya kamu boleh cancel bila-bila. Jadi boleh membeli walaupun kamu di luar kayak boleh membeli juga. Oke, okay, ini kelebihan Shopee. Alright. So, apa lagi? Itulah dia tentang OBS dan saya punya live streaming yang first pada hari ini. Saya punya testing untuk live streaming hari ini. Oke, saya teruskan dengan gitar ini ya. Oke, saya teruskan dengan gitar ini. So, saya mungkin akan streaming lebih kurang dalam dekat 1 jam lah. Selalunya panjang lah streaming kan. So, oke. Thank you lah pada subscriber semua karena subscriber Anda juga membuatkan saya mampu untuk streaming pada hari ini. Oke, streaming adalah sangat penting bagi saya. Bukan 1.000, 4.000 watch time itu adalah payment. Bukan itu yang saya maukan. Yang saya maukan adalah saya punya minat ini berterusan. Sebab selain dari saya ada banyak option untuk buat video. Selain daripada saya dapat live begini, ini adalah konten yang orang bilang makanan segera bagi saya. Senang. Kita on kamera, on studio, on apa? Kita on kita punya anu ni, kita boleh sudah streaming. Oke, okay, saya kasih besar dulu saya punya anu balik. Oke, okay, so sangat senang. So selain daripada saya gambar, ambil video, editing, editing saya tak tahu YouTube yang lain, tapi semakin lama kita ber YouTube, kita semakin cerewet tentang kita punya audio, tentang kita punya video. Jadi kita kalau boleh-boleh editing, color grading, menggunakan software contohnya Adobe Premiere, dan kita juga menggunakan LUT semua. So kita menggunakan makin banyak mahal produk yang kita gunakan untuk membuat video. Jadi live streaming adalah option yang kedua untuk saya cepat dapat konten. Jadi itu tujuan utama saya untuk dapatkan 1.000 subscriber dan juga 4.000 watch time. Itu belum lagi, saya belum cukup lagi. So sampai lama saya sekarang ini, selama dekat 2 tahun ini saya ber YouTube, saya tidak dapat lagi monetize. So itu bukan tujuan utama saya. Monetize is not me. Kalau dapat monetize dapat, kalau tidak dapat, yes, ini yang paling best bagi saya. So maksudnya di sini dapat berterusan saya punya minat untuk membuat video. Sebab kalau kita tunggu sampai kita buat lagu, kita buat video klip macam tadi itu, proses dia bukan senang-senang tuh, lama men proses dia. Jadi karena kamu paham lah macam mana, berapa lama. Sebab dalam jenis studio hanya satu orang saja, ada beberapa kru pun, yang kawan-kawan lain pun sudah, orang pun sudah ada studio sendiri. Jadi saya bergerak sendiri sekarang, mostly on YouTube saya bergerak sendiri. Nah, begitu. Jadi Anda paham kan di situ macam mana penatnya buat video YouTube. So okay, so saya tidak berapa prepare sangat pada hari ini. Saya tidak prepare pada lighting saya, hanya ada key light saya di sini, kamu nampak terangkan. Mungkin ini pun terlampau khas kali ini. Yang penting objek yang nampak di depan kamu adalah saya. Alright, so salam kenal kepada semua YouTuber dan juga salam berinspirasi semua dan salam berkarya semua. So apa lagi? So mungkin saya akan buat konten hari-hari streaming lepas ini. Mungkin untuk company juga. Oh, rambut panjang sudah ini. So okay. So boleh komen-komen di bawah nih. Type komen lah kalau mau komen-komen kan. Type komen lah. Alright, David tuh udah bilang. So apa lagi yang saya ingin bercakap kepada Anda. Okay. So paling kalau live streaming YouTube ini paling bagus adalah jangan terlampau lama lah saya rasakan. Kita jangan terlampau lama. Okay. So, kita tinggu-tinggu begitu saja, cukuplah. Alright, so selamat menonton kepada yang menonton. Mana tahu ada yang menonton nih, ada yang tidak menonton, tidaklah. Apa boleh buatlah. Okay, so sampai di situ saja untuk video kali ini. Saya terus lagi lah. Kalau mau teruskan, okay, saya terus lagi. Okay, E-nya ini sebenarnya kenapa disebut pro? Okay, so, karena dia juga ada banyak kelengkapan di dalam. Saya terus lagi lah. Kalau mau teruskan. Ya free bag. Okay, E-nya ini sebenarnya. Ya free bag yang sangat cantik pro, begini. Bagnya sangat cantik nih. Padded. Dia ada banyak aksesori di dalam. Cable. Nampak nih cable. Pak kabel kan, okay. Saya kasih mungkin terlampau tarang kali ini. Ya, saya punya lampu nih. Kan, cables. Dan saya ada dia punya goodie ya. Di dalam dia ini ada apa nih? Jadi ini dalam dia ini ada banyak nih barang dalam.
Okay. Ini dia punya pouch ni. Saya ada. Okay. Dia ada. Oh, mau tahu ada apa di dalam dia? Ada apa ni? Ini dalamnya banyak. Dia ada strap. Ini dia punya pouch ni. Dia ada plot untuk kamu lap punya gitar. Dia ada strap. Kepu. Dia ada. Dia ada gitar. String set free. Kepu. Dia ada pick. Apalagi dalam. Dia ada kabel untuk charge. So, buat pengetahuan semua, gitar ini adalah main charge. Yang best dia. Jadi, kamu tidak perlu lagi beli bateri-bateri itu yang 9.4 segi itu kan. Kamu hanya gunakan bateri, kamu charge saja gitar ini. Boleh charge gitar ini. Nah, itu yang best dengan gitar ini. So, buat pengetahuan semua, itulah yang membuatkan gitar ini saya rasa stand out pada tahun 2021. Alright guys, so mungkin sampai di sini saja video ini. Itulah yang membuatkan gitar ini saya rasa stand out. Video ini sebenarnya saya tidak prepare sangat-sangat. Saya try coba saja sambung-sambung saja. Saya buat template tadi apa semua. Saya try apa yang ada saja. So itulah yang berlaku. Jadi udah background pun pintu lintangan api. Jadi maksudnya kan background saya pun tidak ada lah. Background ini tidak ada lah pada hari ini. So itulah. YouTube streaming. Saya berterima kasih lagi lah sekali sahabat semua. Oke. Okay. So kita jumpa lagi di video streaming YouTube saya yang akan datang. Itulah. Bye bye. Saya berterima kasih lagi lah sekali sahabat semua. Oke. So kita tutup OBS dahulu, tapi sebelum itu kita tengok kalau kita buat streaming dengan cantik, kita akan ada begini. So bye bye semua. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Alright. Semua.